Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah menyatakan puas dengan perkembangan kesiapan Stadion Harapan Bangsa Lung Raya sebagai pusat pekan nasional kontak tani dan juga nelayan andalan ke-15 dan sejumlah lokasi lainnya yang akan dijadikan sebagai tempat kegiatan pendukung lainnya. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai meninjau Stadion Lung Raya yang merupakan lokasi pembukaan dan juga penutupan Penas KTNA ke-15. Di stadion tersebut, Gubernur juga melihat sejumlah fasilitas pendukung lainnya yang berada di kompleks stadion Kamis 16 Maret 2017. Usai berkeliling di Stadion Harapan Bangsa, Gubernur juga didampingi Zakaria Afan selaku Ketua KTNA Aceh dan Kepala Dinas Pangan Insinyur Masnun langsung menuju ke lokasi pameran hasil pertanian yang berada tepat di belakang stadion. Di lokasi ini, Gubernur juga menyaksikan dan juga mendapatkan penjelasan langsung dari Zakaria Afan terkait dengan teknologi terbaru dalam bidang pertanian, yaitu mina padi dan sejumlah teknologi pertanian lainnya.